Siang brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kayak vlogger ya teman-teman. Seperti biasa, jalanin vlog dengan dari orderan. Suara saya agak sedikit bindeng ya kang mas. Serak-serak gimana gitu, serak-serak ganteng gitu ya. Agak pilek sedikit nih guys. Dari beberapa hari kemarin badan agak kurang fit. Cuman kalau saya manja nanti jatuhnya nanti tambah parah sakitnya. Jadi ya saya pakai on beat aja kalau gitu. Oke cuy, buat yang sudah subscribe, selamat menonton. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dan selamat menonton juga. Oke, kita jemput atas nama Arimaya ya. Arimaya nomor 7A guys, dengan tujuan di sana ya. Jadi kita adalah ya alamatnya Nendi nomor pitu cuy. Yuk dari tani ini nomor pitu nih kau no sih tak alon-alon nang gini. Arimaya nomor 7 cuy. Saya tidak tahu di mana ini. Sih tak tunggu di sini aja. Harusnya sih nomor 7 itu sebelah kanan jalan karena ini nomor 11 ini nomor ganjil. Kita capringnya dulu orangnya cuy. Senjaya Gang 6 ya. Sik. Ini Senjaya Gang 5. Apa Gang 6 itu sebelah sana? Ini. Wait, saya nggak lihat gangnya. Ntar. Gang 5, Gang 6. Apa ini Gang 6? Senjaya Gang. Kok nak tulisan ini cuy. Senjaya Gang 6. Si. Iki pe. Pas nama Arimaya. Oh iya, titiknya di sana, Mbak. Ini saya bingung nyari gangnya. Ini sih. Oke. Saya tak putar balik dulu. Oke, monggo. 100. Sik, sebentar. Pakai aja, Mbak. Manual, tilang manual sekarang. Iya, nggak berani ambil resiko. Nggak hilang nanti. Mudah-mudahan aja mbak ya. Nanti tak cari di dompet ada kayaknya. Oke, monggo mbaknya naik aja dulu. Oke, sudah. Sekarang sudah tilang manual mbak, jadinya nggak berani. Iya. Tilang manual itu ya, kalau dulu kan elektronik toh. Pakai CCTV. Sekarang iya, sekarang langsung juga. Karena kalau CCTV kan nggak efektif gitu mbak. Plat nomor kan bisa nggak dipasang gitu. Jadi sekarang tilang manual lagi diperlakukan lagi. Ada mbak, kalau lagi apes. Kan hari apa nggak ada di kalender tadi. Iya, ini siang juga. Sekali lagi edukasinya yang halus ya cuy, agar customer mau memakai helm ya, karena kalau sudah jalan raya nggak ada toleransi safety rating nomor 1.
Jadi memang buat ini ya, buat teman-teman yang ada di luar sana, kalian jaga kesehatan ya cuy. Karena hawanya di kota Surabaya ini, kalau siang itu panasnya minta ampun, kalau menjelang sore sampai malam itu ingin nyapol. Jadi cuacanya agak kurang bersahabat ya. Istilahnya kalau apa namanya, orang Jawa bilang itu hawa penyakit gitu kayak. Jadi kayak batuk, pilek, greges gitu masuk angin ya. Itu musimnya di musim-musim sekarang ini. Maksudnya penyakit-penyakit yang sering terjadi pada musim sekarang ini. Jadi kalian jaga kesehatan, makan cukup, banyak istirahat yang cukup, jangan lupa minum multivitamin ya cuy. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Alhamdulillah, nunggunya enggak pakai lama ya teman-teman. Di langsung tap bunyi gitu ya. Kalau tadi mau nyari tempat nongkrong buat minum-minum, nyari teh hangat gitu. Alhamdulillah wis rezeki, enggak kemana. Di sini mbak ya, di sana, oke, sini, oh, siap. Ya, di sini mbak, taruh sini aja. Ini dihitung dulu, mungkin ada 50.000. Kita hitung. Satu, dua, tiga, tujuh. Bentar, kurang 2.500. Kurang 500, 500-nya enggak ada, Mbak. Berapa? Kurang 500 aja, Rp500. Kembalinya 37,5 kan? 37,5. Uangnya kan tadi 100, ongkosnya 12,5. Kembalinya kan kurang 10 ya? Si. 37 38. Oh iya, kurang 10. Monggo, pas nggih? Nggih, matur nuwun. Terima kasih.